kali ini aku akan coba pasang ban 700x32mm ke 105 disc. Kenapa aku pengen pasang ban 32? Karena aku pengen gravel. Aku pengen ikut outdoor besok di Jogja tanggal 28 Januari, dan aku pengen pakai road bike ini karena road bike itu lebih nyaman kalau buat long ride, dan kalau mau buat agak ngebut lebih enak. Jadi makanya aku pengen nyoba masang ban agak gede di road bike di SLM aku. Cuman kalau misalnya gagal ya fix pakai MTB. Jadi yang memotivasiku buat pasang ban 32mm tuh gara-gara aku lihat di grup FB ada orang yang coba pasang ban 32mm di 100 S8 disc, dan itu works dan dipakai buat Bandung All Terrain dan finish gitu. Jadi makanya penasaran bisa nggak di S5 pasang ban 32mm. Ban yang kita pakai adalah Kenda Quest ukuran 700x32mm. Kita pakai ban itu karena murah aja, jadi kalau misalnya ini fail yang ruginya nggak terlalu mahal. Satunya nggak sampai 70.000, 60 sekian. Kerennya ban ini adalah dia tanwall, jadi ya tanwall gitu kan. Jadi sebelum kita pasang bannya, kita lihat dulu sepedanya. Oke, jadi ini adalah sepeda aku 105 disc 2022. Jadi sepeda ini bawaannya adalah ban 28mm. Kita lihat nih gapnya. Jadi bagian ban depan tuh dengan ban 28mm tuh gapnya udah segini. Jadi ini lumayan ngeri-ngeri. Terus kalau yang belakang, yep, ini ada seat stay sini agak aman. Cuman bagian bawahnya tuh dia ada kabel, jadi semakin mengerikan. Oke, langsung aja kita ganti bannya. Impresi pertama masang ban ini adalah ini ban masangnya gampang banget, gak kayak masang konti transport tuh yang... Oke, sekarang kita akan coba pasang ban depan dulu, apakah bisa? Oke, jadi ban depan kepasang sih bisa, cuman aku harus lihat lagi nih gas roknya bannya atau dari sisa karat ini yang kecil-kecil ini. Cuman kok agak pindah pekar nih ya suaranya loh, kalau kalian dengar. Oke, sekarang kita lanjut ban belakang aja. Untuk yang ban belakang aku coba kempesin dulu supaya gampang masang ya, karena bahkan dengan ban 28 pun masang ban belakang enggak susah, jadi ya ini apalagi ya. Oke, untuk ban belakang aman terkendali. Oke, jadi seperti inilah looks-nya setelah ganti ban Kenda Quest ukuran 32. Ini tadi juga sebelum ganti ban kan hujan, jadi aku ganti stem lebih panjang sedikit, dan ya looks good, apalagi dengan butterfly aluminiumnya. Lane 1 please. Jadi aku udah nyoba sepedaan pakai SLM ini dengan ban 32 dan hasilnya fix, ban 32 tidak recommended buat S5. Kalau untuk ban belakang dia walaupun berputarnya aman-aman aja, tapi ini karet-karet yang buat kabel masuk nih kenanya entah karena batu atau pasir atau mungkin waktu dinaiki kan bannya agak melebar ya, terus sisi-sisi yang kurang rapi itu kena nih. Kalau kalian lihat nih, ini kan agak masuk ya, harusnya bulat tapi ya fix, ini tidak fix.
pakai Gravelan, jadi besok kalau udah fix aku pakai FTP. Ya, segitu aja videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.